Pagi brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama apa ya bager di sini ya cuy. Kembali lagi. Gimana kabar teman-teman semuanya? Saya doakan sehat walafiat, lancar rezekinya selalu. Amin amin. Allahumma amin. Langsung saja brother. Ini saya dapat orderan ya. Great. Dengan titik jemput di Masjid Ali Kelas dengan tujuan mana tadi? SD Bangun Sari ya? Sepertinya hari ini rapotan cuy, anak-anak SD. Serentak ya. Oke, ini sudah mau sampai alih kelas. Ini saya lihat dulu orangnya yang mau ambil rapot. Ini ya teman-teman. Masih nunggu, orangnya belum keluar. A few moments later. Atas nama Amirta, Bu. Oh, nggih. Oh, nggih, nggih. Nggih, nggih. Matur nuwun, Bu. Oke, kita tunggu di sini ya, Kang Mas. Katanya rumahnya di belakang sana. Masuk gang ya. Alhamdulillah hari ini nunggunya satu jaman ya. Mudah-mudahan lancar tanpa kendala apapun ya cuy. Ya mudah-mudahan ada perubahan lah. Kita semua berdoa bersama-sama sebagai driver ojol ya dimanapun anda berada. Bagi yang akunnya sedang bambet, tetap semangat, jangan putus asa lah mas. Rezeki sudah ada yang ngatur, nggak akan pernah tertukar kok. Ya Dewi kok lama banget ya? Aduh. Hampir 10 menit ini. Day 4. One eternity later. Ini mungkin. Atas nama Amirta. Iya, di situ. Pakai aja, Bu. Sekarang tilang manual. Iya, enggak berani, Bu. Amit. Nggih. Okay. Kalau nggak ada tilang manual nggak apa-apa, tilang manual ya. Iya sekarang sudah diberlakukan lagi di lampu merah Demak Bu. Peraturannya sudah aktif lagi per awal Juni kemarin, Juni ini. Manual. Iya langsung didatangin, langsung ditilang di tempat. Ngelawan arus? Iya. Jangan Bu, bener-bener gak berani Bu. Iya. Kalau masih apa elektrik, tilang elektronik gak masalah, berani saya. Ini gak berani beneran. Nanti muter lampu merah sini aja ya Bu ya. Biar gak jauh. Oke, okay. Tapi saya gak berani Bu. Resiko. Oke, okay. Hari ini rapotan Ibu ya? Kurang tahu. Oh. Dari tadi kok banyak nganter ini apa? Penumpang ibu-ibu ke sekolah-sekolah gitu. Ya, kami mau bisa
Oh iya ya. Oh buka kantin di situ. Kang Mas, gimana kita cara ngomongnya ya kalau customer meminta untuk melawan arah atau nggak pakai helm, kita kasih tahu, kita edukasi dengan cara yang baik dan benar. Jadi sertai dengan bercanda juga ya, jadi biar nggak tersinggung atau gimana. Karena kan tahu kalau melawan arah atau nggak pakai helm itu satu melanggar lalu lintas ya. Terus kedua itu nggak safety di jalan, dan ketiga kita juga risiko kena tilang guys. Good job. Sudah hijau kang mas, kita putar balik di sini ya. Oke kang mas. Mbaknya sering pakai jasa gojek kan mbak? Sering pakai jasa gojek kemana-mana? Jarang. Oh ya siap. Barangkali sering mau saya tawarin langganan mbak. Dupa Jaya situ. Iya deket. Pintu hitam sini ya. Barangkali mau langganan. Oke makasih mbak. Oke. Oke cuy, namanya juga usaha ya, cari rezeki di tengah orderan yang semakin lama semakin berat dan menuntut effort lebih ya. Oke guys, saya selesaikan dulu. Akai vlogger pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.